depannya yang mau ditanya. Sebenarnya tadi yang di game pertama kan udah sempat turun juga ya pesannya. Tapi kan ini di skala. Apa sih yang terjadi tadi di game pertama? Di game pertama. Mungkin tadi pas di game pertama itu kan udah sempat booming tuh. Di akhir-akhirnya mungkin dari sayanya mungkin lebih banyak dari kesalahan sendiri sih. Maksudnya lebih konsisten di poin-poin yang udah 18 berapa tadi tuh. Udah lebih cepat poin juga. Mungkin itu dari fokusnya. Kalau di game kedua kan ya bisa dia tuh bisa ngambil karena dari polanya saya coba buat menyerang karena posisinya juga saya menang angin kan, jadi saya berani buat terang boros terang. Kalau di set ketiganya mungkin dari startnya saya kalah sih, sama dari pola permainannya juga dia berubah-ubah, jadi agak susah buat terang pasti set ketiga. Mereka udah 2 kali ya ketemu sama anak-anak ya. Apa sih sebenarnya kelebihan mungkin dari semis silangnya sesuai kosong itu sih yang bahaya sama tujuan bahkan pemain yang saya pengalamannya juga udah pemain banyak juga, jadi dia udah ngerti situasi yang apa dia harus ngapain gitu. Oh, di 2023 mungkin dari itu saya mau coba dari rankingnya sih, rankingnya buat lebih naik dulu, kalau bisa masuk di 30 ya lebih baik. Kan lagi berusaha untuk istilahnya ngodong ke atas nih ke level-level. Kira-kira dari lo sendiri apa sih yang masih perlu ditingkatin lagi supaya bisa naik ke levelnya Jojo mungkin tinggal? Kalau yang saya rasa sih pertama ya mungkin satu dari fisik harus ditingkatin, bukan yang tadi main kurang fisik dan cuma memang harus ditingkatin lagi, sama dari kecepatannya, sama yang saya rasa sih tinggal bagaimana adaptasi lawan kalau di senior aja, soalnya kan tipe mainnya beda. Jadi suka sharing nggak sama Jojo sama gitu? Suka kali kasih, maksudnya berbagi tips gitu. Iya, seperti kemarin kan baru pulang dari India juga sempat ngobrol. Semangat ya.